Kita akan parodikan ya, sekarang juga. Oke. Parodi modus. Andovi. Reza Octavian. Yo, Reza Octavian. JBL. Kemapalevi. Ah. Chef modus. What's up? The people of the world broadcasting live from this place. And you're watching us. What's up guys? Suara gua berubah. Lagi pindeng, suara gua juga lagi pindeng karena kita lagi sakit. Udah, hari ini kita akan bahas satu film yang isinya tuh YouTuber semua. Yaitu film Single. Woo! Lu menjauh dari dia atau terima akibatnya? Ini mungkin gua buka dulu bajunya ya. Kita mau bahas film #modus. Kita kasih lihat dulu trailer sedikit. Ya. Menurut fansi saya, dah itu aja. Oke, kalau mau lihat trailer modus, cek di channel Skinny Indonesia 24. Nah, oke, bahas suami dan nah. Di film ini tuh ada Jovial dan Lopez, ada Andovi dan Lopez, betul. Ada Tommy Lim, ada Arab juga, ya. Ada Pau, ada Rani Ramadhani, Natasha Farani, ya kan semua YouTuber ya. Di sini. Modus itu tentang apa sih? Tau. Langsung endingnya aja Tom. Jadi gua ceritain dong. Kasih tau aja sinopsisnya Tom. Sinopsisnya adalah Sinopsi. Sinopsi. Sinopsi kan yang bikin video iya, juga. Juga. Jelasin sinoskinya. Sinoskinya itu adalah 4 orang cowok, 2 di antara 4 orang ini suka sama satu cewek, Kirana namanya. Tommy Lim akhirnya main film. Yeah. Wow. Tahun lalu gua pernah bilang sama Tommy, Tom, pasti Tom tahun depan lu akan main film. Widih. Yeah. Sebenarnya itu di modus harusnya gue ada peran, cuma karena waktu itu gue lagi sama film Single kontraknya, ya, lagi jadi kontrak. Iya, sayang sekali gue nggak bisa join. Nah, yang gue mau nanya Tom, lu di sini peran jadi apa Tom? Gue jadi mahasiswa Cina ya. Mahasiswa aja udah. Mahasiswa Cina yang percaya sekali sama Feng Shui, Xio dan segala macam yang berbau-bau Cina lah, pokoknya itulah. Cina tulen filmnya ini termasuk diskriminasi ya. 4 orang satu doang yang Cina. Iya. Tapi Arab di situ sebagai orang Cina. Cina. Tuh gue pikir Arab jadi orang Cina. Dia ada namanya Cina juga sih, Rap Leong Kyo. Karakternya kalau di script itu dia sebagai orang Cina gitu loh. Akhirnya Rap ya, cita-cita lu jadi Cina terwujudkan. Menurut fansi saya, Mbak pasti show kelinci air ya? Kok kamu tahu sih? Yang saya nggak tahu cuma nomor Mbak. Modus. Ini emang dari skrip atau emang dari lunya? Kenapa modusan itu nggak jauh-jauh dari kultur Cina juga? Ya, sebenarnya pas gua datang ke lokasi, jadi nggak ada skripnya yang itu. Lu nanti modusin cewek ya, terserah lu mau ngomong apa aja. Terus gua kayak bingung, gua mau ngomong apa? Yang ada di otak gua saat itu adalah menurut Feng Shui saya, show kelinci air ya gitu. Kok ya, tahu gitu kan? Yang saya nggak tahu nuat lagu Mbak. Pemilih. Pemilih punya gelar SMM. Apa Sarjana itu? Modus Mandarin. Oh. Gua mau coba modus dengan bahasa Mandarin. Ci, asik. Ada Cina nih. Ci. Cici itu enggak pantas jadi Cici deh. Kenapa? Pantasnya jadi Mei-Mei aku. Apa sih? Mei-Mei itu ade ya? Iya. Itu ade. Bodoh amat. Jadi ade kakaan dong. Film modus juga ada os-nya kan? Ada os-nya. Os-nya modus yang ini yang apa? Yang Dirgat. Dirgat. Avenger Sevenfold. Avenger. Avenger Sevenfold. Dear God, it's the only thing I am. Apalagi liriknya. Na 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 na. Biasa tipikal orang kata orang lirik. Na 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 na. Oke, kita cek video kemas sedikit ya. Dah, itu aja. Jangan lagi. Kalau mau lihat Os Modus, cek di channel Rai Putra. Kita sing along because we are going to dance all night long. Kita akan parodikan sekarang juga. Oke. Parodi modus. Andovi. Reza Octavian. Yo, Reza Octavian. JBL. Kemapalevi. Chef modus, modal kardus. Modus, modal kardus. Modus, modal kardus. Jadi rendah. Jadi murah liriknya. Modal kardus. Modus, modal kardus. Oh, kita semua pasti punya kardus. Modal kardus. Modus, modal kardus. Modus, modal kardus. Kita semua pasti punya kardus di rumah, yo. Kita punya kardus. Kardus kita kagak kepake dari Indomaret. Kita beli Indomie, ada banyak kardus, kita simpen. Modus, modal kardus. Kita semua pasti punya kardus, ya.
Yo, yo, kita punya kardus dari Indomaret, kita apain? Kiloin. Yes! Thank you so much guys udah menonton film ini. Bukan film ini, vlog kali ini ya. Bahas soal film Modus ya. Jangan lupa nonton film Modus di bioskop Kemodusan kalian tanggal 4 Mei 2016. As always my friend, please subscribe to our YouTube channel youtube.com. Lagi sakit, sorry guys. Sorry, ulang kita ingat ke badan. Ulang, ayo. As always my friend, please subscribe to our YouTube channel youtube.com/team2one. Don't forget to follow us on Twitter and Instagram @chandralio, @tomilim3. Lupa, gue berlupa. Yeah. Don't forget to follow us on Snapchat too @teamchandralio, @tomilim3. That is all my friend. Cheers. Modus modal kardus. Kita semua pasti punya kardus dari Indomaret. Kita kiloin.